Ayo joget terus. Ya. Dia pasti ngelirik aku. Tidak mungkin. Aku harus terus tangan. Rasain tuh sepatu boot jelek. Wow. Kamu gak apa-apa. Nih, ini akan membantumu. Seriusan deh? Kamu cantik juga. Terima kasih. Seandainya aku adalah Putri Duyung, pasti segalanya jadi lebih mudah. Oke, fokus. Aku bisa melihat diriku sendiri. Aneh. Penasaran deh apa si kecil ini punya jawabannya. Empuk banget. Ew, apa itu? Pasti semacam kotoran aneh dari laut. Aku tahu harus ngapain. Ini bisa jadi base yang bagus untuk makeupku. Pertama, tekan bintang laut ini. Lalu, tubuhkan di wajahku. Wow, lebih bagus dari dugaanku. Lakukan sekali lagi. Sempurna. Baiklah, sekarang ke yang lebih detail. Isi celah di sekitar mata dengan eyeshadow warna pink dan putih. Tambahkan beberapa kilauan di sini. Dan sekarang untuk bibirnya. Warna pink yang sederhana. Sudah selesai. Penampilan ini pasti bikin heboh. Tapi tunggu. Putri dulu kan rambutnya panjang. Aku harus cari rambut panjang yang indah. Tujuannya pantai. Mari kita tangkap Putri Duyung. Cuacanya bagus. Ambil yang ini aja. Terima kasih. Apa yang terjadi? Rambutku, kembalikan. Bagus juga. Hah? Mereka tuh punya sisir gak sih? Pura-pura gak lihat aja deh. Boleh juga. Akhirnya ketemu juga. Ini dia. Aku tahu apa yang aku butuhkan. Kepangan. Gadget praktis ini adalah solusinya. Tinggal dipakai aja dan selesai deh. Kita kan hidup di tahun 2024. Mari tambahkan sentuhan akhir. Kasih hiasan dikit. Oh tidak, pakaianku nggak banget nih. Pasti ada yang bisa dipakai. Semuanya warna hitam, tidak. Aku kan mau jadi Putri Duyung. Jackpot. Ini keren banget. Apa gue bilang? Ada kutu buku. Campuran mermaid sama vampir. Pakai ini aja. Apaan sih? Dah, kutu buku. Mari kita mulai. Atasan yang lucu, tetapi perlu dimodif. Tempel terang di atasnya. Putri Duyung akan senang sekali memakai ini. Selesai. Wow. Aku nggak punya ekor. Aku tahu. Aku nggak bisa motong kakiku, tapi bisa disembunyiin. Pertama-tama lepasin ini dulu. Dadah. Sekarang bagian susahnya. Masuk ke dalam celana ini. Ada orang di sana. Hampir kelar. Tapi masih banyak yang harus dikerjain. Putri Duyung kan hidup di laut. Untuk itu kita butuh sesuatu yang berkilau. Udah habis. Langsung aja. Kekurangan payet bisa diisi dengan kerang. Wow, nah gini baru benar. Gimana penampilanku? Sepatu ini butuh makeover. Semoga kalian berdua akur ya, karena kalian akan bersama selamanya. Dan sekarang aku persembahkan ekor putih duyung buatanku. Wow, hampir kelar nih. Cek lagi ada yang kelewat nggak ya? Aku tahu, gak ada aksesoris. Let's go. Halo, Ayo sob. Seseorang akan ngambil hasil curianmu. Itu
sini, In. Bantuin, Dom. Gak bisa, aku harus melakukan gerakan ini. Aku gak ada pilihan lain. Haha, dapat. Wow. Biar aku kasih pelajaran. Dia bukan temanku. Ya, terserahlah. Maaf ya. Luar biasa, isinya banyak banget. Tiara, kalung mutiara, dan semua yang kubutuhkan. Aku udah siap. Tapi pertama-tama, selfie dulu. Casing ponselku nggak banget. Jangan khawatir, bisa kuberesin. Mari kita tambahkan sedikit warna. Pakai spons untuk membubuhkan catnya. Jangan sampai ada yang kelewat. Ingat, harus jadi lebih cantik. Dan lebih banyak suasana pantai dengan ombak. Sekarang jadi lebih bagus, kan? Menakjubkan. Oke, ayo berangkat. Oh, ada pesta malam ini. Wow! Daratan begitu kering, aku butuh vitamin laut. Anterin ke pantai terdekat, yuk. Ya, yuk ku anterin. Asyik, kamu emang terbaik. Hah? Ketemu. Kamu harus ikut denganku. Harus gimana nih? Hah? Kotak kecantikan? Wow, kotak ini punya semua rahasia menuju portal. Coba kita lihat. Aku harus tampil seperti Putri Duyung kalau ingin masuk. Mulai dengan hal-hal yang baik. Makeup. Pakai stocking ini agar tampil bersisik. Pertama, ambil eyeshadow biru. Sapukan sedikit pada stocking. Lihat kilauannya. Gimana menurut kamu? Bibirku sedikit pucat. Gak bisa begini. Wow, tarapapapaparam. Tunggu, mulai terganggu nih. Fokus, Barbie. Mulai dengan glitter. Gak ada salahnya sedikit berkilau, apalagi kalau ini lip gloss. Wow. Hei, ikan kecil, aku pinjam kamu bentar ya. Hanya perlu melatih mata dengan cepat. Beres. Oh, hampir lupa. Mutiara. Sekarang aku adalah putri laut asli. Oh, wow. Bagai sihir. Baiklah, aku punya makeup trifecta. Oke, portal, biarkan aku masuk. Siapa yang berani mengganggu tidurku? Ini aku, Putri Duyung. Nggak mirip. Waduh, tapi makeupnya sih udah. Aku nggak akan menyerah. Pasti ada yang bisa dilakukan dengan rambutku. Ya? Gimana kalau dipotong aja? Oh, baiklah. Tapi emang harus ya. Tapi Putri Duyung emang rambutnya panjang. Udah cukup. Cantik banget. Berikan padaku. Dia udah gila. Oh, sayang banget. Harus kupakai apapun alasannya. Oh, unicorn. Aku perlu rambut ajaib untuk penampilan ini. Bau banget. Tapi nggak punya pilihan. Rambutku akan jadi ajaib gimana pun caranya. Sempurna, pertama-tama. Kita kepang. Nah, ini baru rambut Putri Duyung. Oh, jenius. Kilauan selalu ide yang bagus. Pakai gadget ini untuk pasang permata di rambutku. Gimana menurutmu? Sekarang udah mirip Putri Duyung. Tampilan siap. Ayo, Barbie. Oke, aku siap. Belum cocok. Nyaris, Barbie. Sekarang perlu mahkota. Mahkota ya? Harusnya sih mudah. Masuk ke sana, Nar. Dan tetap di sana. Coba lagi, pecundang. Dasar bocil. Coba kulihat cara kamu melarikan diri. Apa? Kamu ngapain? Aku mau main. Balik ke selmu. Sebel.
Cukup. Ya ampun, aku bikin dia nangis. Jangan khawatir, nak. Aku kasih cemilan lezat. Apa ini? Ih, aku gak mau. Seriusan. Keluarkan senjata besar. Permen terbaik. Nih. Wow. Gimana cara membuat mahkota? Aha. Aku tahu harus apa. Bandana ini jadi dasar mahkota. Lalu ambil kabel tis dan susun seperti ini. Sempurna. Kayaknya kurang bergairah. Jadi dicat dengan warna biru yang bagus. Gak harus sempurna karena dibuat bergradien. Sekarang ambil kerang dan tempelkan di seluruh bagian mahkota. Percaya deh, putri duyung ini sangat cantik. Benar-benar mahkota yang cocok untuk seorang putri. Cantik banget kan? Saatnya mencoba. Barbie, nomor satu. Kau seorang bintang. Itu tandanya untuk pergi. Emang kenapa sih? Hei, portal, aku punya mahkota. Masih ada yang kurang. Oh, oke. Okay. Wow, mahkotanya indah banget. Aku mau coba. Aku si Raja Laut. Aku harus gimana nih? Urusan jadi putri duyung ini repot deh. Hei, perubahan akan bikin kamu bahagia. Kayaknya sih. Baju ini bukan gaya aku. Bagus ya. Pergi. Hati-hati. Hei, lihat. Oh, cantik banget. Aku bisa bikin ini berhasil. Waduh, kosmetikku. Sempurna. Hei. Balikin. Pasti, tapi nanti ya. Aku harus makeover dulu. Oh, lihat itu. Selesai, gak usah dramatis deh. Hei, aku di sini. Itu buat kamu aja. Portal ajaib, aku boleh masuk gak? Ini benar-benar gaya Putri Duyung. Tapi perlu satu hal terakhir. Kamu bercanda? Terserah deh. Cuma perlu melakukan DIY dengan caraku. Untung aku muat dalam kantong sampah ini. Nah, tinggal diselotip supaya tetap diam. Jangan sampai dia hanyut. Ken? Ya, Barbie? Sekarang sentuhan akhir. Sirip. Oh, portal. Gimana, kamu suka aku sekarang? Tidak. Ekornya belum pas untuk Putri Duyung. Waduh. Nyebelin banget. Udah kulakukan semua. Ken! Kamu butuh apa? Aku butuh ekor. Ken, kamu harus nolongin aku. Gak ada gunanya. Ya ampun, hentikan. Oke, akan kubantu. Wow, ini bagus. Akhirnya, damai dan tenang. Dan hari yang cocok untuk memancing. Oh, tangkapan. Apa? Ikut denganku. Tempat apa ini? Dapat putri duyung nih. Untuk apa? Akan kutunjukkan. Hei! Pakai ini. Makasih. Ya. Yeah. Aku pergi aja deh. Hei Ken, lihat ini. Wow, satu hal lagi. Setiap ratu perlu mahkotanya. Wow, beneran rasanya seperti bangsawan. Ayo. Yeah, ayo Barbie. Aku kembali. Sempurna, putri duyung asli. Bener kan? Biar aku yang lakukan. Aku putri duyung. Wow. Di mana bayiku? Mama, mama berhasil. Itu anakmu. Kamu harus menolongnya. Ah, sudah tentu. Oh ya, ayo ma. Kena kau. Nah, kita lihat siapa yang ada di balik topeng itu. Hey Barbie. Ken? Ken? Kejutan. Cium aku.
Kok gitu sih? Kalian tega banget. Dasar cupu. Gak lucu. Aku benci kalian. Ya ampun, dasar sial. Bodo amat lah. Gimana rasanya di lantai, ha? Aku tahu ini parah. Salahku apa sih? Aku benci kamu. Cewek bodoh. Apa nih isinya? Serem. Enggak deh. Ini untuk apa? Oh, lihat. Bisa dipakai nih. Pas banget. Hah, tampangku kayak gitu? Wajah bersih memang terbaik. Mungkin make up bisa nolong. Oh, enggak. Oh, hitam. Kayaknya kebanyakan deh. Aha, aku punya ide. Ayo, ayo, ayo. Pasti bisa. Makasih, Pak. Cuma perlu ini. Peras. Percaya deh. Aku bakal jadi keren. Tutor mata smoky, guys. Wow, oh, sip. Mantap deh. Astaga. Ih, itu dari aku. Jorok banget. Anggap aja gak ada apa-apa. Aku gak tahu harus gimana. Hah, Nutella? Akhirnya ada yang ngertiin. Oh, aku tahu. Aku bisa pakai ini untuk lipstik. Enak. Waduh. Hei, nak, kamu gak apa-apa? Lagi ngapain? Apa-apaan? Mentimunku. Dasar. Oh, dia gak tahu. Enak. Rambutku harus diubah nih. Apa ini? Kita lihat ya. Hah, cat? Cat rambut? Enggak. Glitter? Aha, ini dia nih. Cantik banget. Astaga, kenapa nih? Astaga. Yang penting rambut baru. Tapi wajahku parah banget. Mendingan. Ih, gigiku. Gimana cara bersihinnya? Enggak, bukan ini. Pakai ini aja ya. Kita coba ya. Mantap. Putih kinclong. Segar. Tambahin ini. Bling bling. Waduh. Apa tadi barusan? Apaan nih? Ya udah deh. Waduh, maaf. Oke, yuk lanjut. Nah, suatu hari nanti aku akan cantik. Dia pasti jatuh cinta. Wow. Apaan? Udah, jangan lihat. Kembali. Bajuku gak bagus. Ada apa ya di dalam sini? Coba apa yang ini? Yang jelas ini. Enggak, masih terlalu feminin. Yang ini? Siapa tahu? Pink banget. Aku gak punya baju. Jadi dapat ide. Jeans robek udah. Plus sentuhan khusus. Kurang apa lagi ya? Oh, yang itu. Apa kau orang ini? Ini kamu kan? Bukan saya. Benar kamu. Bukan, sumpah. Ini fotonya kamu. Hah, rambut pirang. Ada. Sempurna. Yuk pakai. Aku keren banget.
Bajuku masih pink. Enggak, aku harus ganti. Pikir-pikir. Aku tahu. Bikin aja sendiri. Ungu warna tren terbaru. Ngumpet. Hey sis. Untukmu. Hah? Apa? Ini tren yang baru. Oh, wow. Aku mau yang ini. Hah? Enggak, bukan yang ini. Pakai apa ya? Aha, aku tahu. Papa nggak perlu lah. Bau banget. Ini bisa. Yuk, pakai. Ini maksudku. Keren banget. Tapi agak bau. Kaos kaki. Kayaknya harus diakalin nih. Lihat ya. Bagus. Sentuhan sempurna. Mantap, sis. Mungkin bisa ditambah ini? Aku tahu satu trik. Pindik gratis. Yang ini bagus. Udah lama aku mau tindik hidung. Gak banyak kok. Kayaknya udah siap. Siap untuk bersinar. Hey nak, hah? Kamu di mana? Papa mau ngomong. Di mana ya dia? Nyerah deh sama nih anak. Maaf, Pa. Iya, berhasil. Kasian juga ya, Papa. Gadis kecilku. Oh, aku sayang Papa. Hah? Apa? Kok? Hei semuanya. Tebak siapa yang kembali. Berdasarkan permintaan. Wow, siapa dia? Oh, hey guys. Hey, cantik. Apa kabar? Cium. Culun. Membosankan. Oh, mereka datang. Gelar, cepat. Hey, di mana orangnya? Oh, hai, selamat datang. Kami butuh kamar terbaik kalian. Tentu, silakan. Makasih. Udah sampai? Hai. Uangnya dulu, please. Uang. Ya, kami punya. Ini. Ini. Seriusan? Oke deh, semoga kalian suka. Kamar ekonomi, tapi... Lebih baik daripada nggak sama sekali. Mayan, gimana menurutmu? Nggak jelek, tapi nggak apa-apa. Di sini bukan. Lihat, itu kamar kita. Hah? Coba lihat. Buka. Yay! Keren banget. Wow. Makasih, kamu emang terbaik. Ayo masuk. Wow, lega banget. Nyaman banget. Sangat lezat. Ini baru surga. Ayo pesan minuman juga. Nona? Sempurna, terima kasih. Surgawi, nih minum. Membosankan. Kenapa? Aku bosan, lakukan sesuatu. Baiklah. Kamu pasti suka, dijamin. Ambil handuknya dan gulung seperti itu. Sekarang tekuk di sini. Lalu ikat pakai pita. Kasih mata lucu. Jangan lupa hidungnya. Dan ekor tentunya. Selesai. Sayang, lihat. Hah? Wow, lucu banget. Makasih. Hah? Kelinci? Kamu mikir yang sama juga? Iya. Aromanya enak. Selamat makan. Hai, jadi pijat apa hari ini? Premium. Premium, please. Oke, siap, makasih. Kalau gitu, kita mulai dengan pijat batu. Ini baru kami update dan sekarang pakai emas.
Mas Ekstra. Lucu banget. Apa itu? Dan pijat ekstra untuk Nona. Oh, ini cocok dengan krim emas baru kami. Surgawi, ini bikin kulit kamu lembut dan indah. Tetapi waktunya udah habis sekarang. Oh, hampir lupa sama ini. Makasih. Sebanyak ini untuk ini? Oh wow, aku belum pernah ke spa sebelumnya. Aku juga belum. Hei, emang kamu lagi ngapain? Ini harus bayar. Nih, please. Ya, please. Astaga, baiklah. Gimana ya? Oh, aku punya ide. Ya, aku puntur. Versi termurahnya. Ambil yang paling tebal. Sip, ini bagus untuk otot yang tegang. Hiya! Hah? Jangan khawatir, Sai. Aku ini profesional. Dan kamu... siap? Hiya! Efek langsung. Waktunya habis, silakan keluar. Ya ampun, pantatku. Punggungku. Minggir. Duh, mereka lagi. Jangan lihat. Sini, silakan duduk, sayang. Baiklah. Aduh. Kamu sengaja ya? Maaf, sayang. Kamu baik-baik aja? Idiot. Hey. Pelayan. Wow, ini emas ya? Hehehe. Ini menunya, Pak. Makasih. Jadi kami pesan yang ini. Ini. Dan ini. Aha, ya. Pilihan bagus. Dan penutupnya, aha. Dan uangnya? Tentu. Sayang? Tentu. Aku ambil dulu. Segini cukup nggak ya? Ini, sayang. Bagus, makasih, sayang. Ambil kembaliannya. Wow, banyak uang. Makasih banyak. Dan Anda, menu khusus untuk Anda. Hey, yang ini please. Ya, ini. Oke, siap. Dan? Sandwich pakai kentang goreng, tapi... Baiklah, jadi ukuran sangat kecil sekali. Bayar dulu. Tapi nggak punya uang lagi. Jangan khawatir sayang, aku punya koin. Ini dia, mengkilap. Ini. Lihat. Aku cinta banget sama kamu. Pesanan Anda udah siap. Ya ampun. Sepertinya yang ini punya kamu. Hah? Seriusan? Ya, lebih besar daripada restoran bintang 5. Mat makan, sayang. Makasih, cinta. Dan yang ini untuk Anda. Wow. Aku nggak percaya. Ini mimpi bukan sih? Aku lagi tidur ya. Emang masalah? Rasanya meleleh di mulutku. Ew. Menjijikan. Aku kenyang banget. Aku juga. Hari yang indah. Oh, ketiakku. Gak asik ah. Hey. Apa? Lihat, sebelah sana. Hidup ini sungguh indah. Sayang, sunscreenku. Tentu sayang, tunggu sebentar. Pakai yang favorit kamu ya. Plus pijatan lembut tentunya. Asik, terus. Lihat. Kenapa kamu gak pernah gitu ke aku? Aku juga mau dipijat. Dan jangan lupa sun cream. Bella, apapun untuk ratuku. Astaga, kapan terakhir dia nyukur bulu kakinya? Asik, lanjut terus. Angkat tangan semuanya. Yeah, asik. Hai, kami mau masuk. Aha. Astaga, tentu masuk. Makasih. Wow, luar biasa. Tos. Tos, cintaku. Ayo gabung dengan DJ, dia keren banget. Yeay! Yeah! Please stop. Apa itu? Waduh, aturan pakaian yang ketat ini. Nggak boleh. Pergi aja, keluar. Nggak mau. Kenapa nggak boleh masuk? Oh, oke. Tenang, sayang. Aku akan cari jalan.
Pasti ada di sini. Dapat! Warna favoritmu. Dia ngapain? Hampir selesai. Ini, kamu suka nggak? Wow, keren banget. Makasih loh. Tapi, kamu harus ganti baju juga. Oke, ini jadi pakaian barumu. Sedikit gerakan simpel dan tada! Beres! Wow, keren banget! Kamu ganteng pakai itu. Makasih, sayang. Hai lagi. Halo, halo. Gimana, kamu suka nggak sekarang? Baik, masuk. Yeay! Yeay! Ayo kita minum. Hey guys, di sini sejuk banget kan? Hah? Apa? Ya ampun. Hai. Hai. Tos. Akhirnya sampai. Hah? Kelelawar. Hai, aku mau ikut pesta. Gak bisa. Hanya untuk Putri Duyung. Pergi sana. Aha. Dia gak akan tahu. Hah? Ku bilang cuma Putri Duyung. Aku Putri Duyung, lihat. Lihat ekorku. Jangan membodohiku. Hei! Aduh! Aku akan masuk apapun yang terjadi. Pengen ngemil. Aku gak boleh melewatkan pestanya. Siapa di sana? Kamu harus pergi ke pestanya. Ambil ini. Ini punya semua yang dibutuhkan untuk jadi Putri Duyung. Wow, ini praktis banget. Makasih, kakek. Kakek dukung kamu. Wow. Ada semua yang kubutuhkan. Daftarnya lengkap banget. Ini tantangan yang cukup berat. Terutama karena kulitku. Kita lihat ada apa aja di sini. Ini pembuat masker. Aku bisa menghilangkan jerawatku. Ambil air laut dan mutiara dalam jumlah yang sama. Kemudian masukkan ke mesin. Itu aja. Simpel kan? Sekarang tinggal tekan tombol ini. Kemudian tunggu keajaiban terjadi. Wow, lihat kilaunya. Saatnya memakainya di wajahku. Oh, tunggu. Ayo pasang. Dan sekarang tunggu aja. Wow, kayaknya berhasil. Gimana menurut kakek? Mataku! Hati-hati dengan itu. Beres, sekarang aku butuh sisik Putri Duyung. Aku butuh kotaknya. Apa yang kamu punya untuk membantuku? Rumput laut, seriusan? Oh, aku tahu. Aku akan peras warnanya. Wow, ternyata rumput laut sangat berpigmen. Aku bisa bikin palet eyeshadow dengan ini. Ayo pakai. Kayaknya ada yang kurang. Kamu harus pakai ini lebih dulu. Itu jenius. Kebijaksanaan benar-benar tumbuh seiring bertambahnya usia. Sampai mana tadi? Aku akan memakainya seperti kontur. Kelihatan konyol sekarang, tapi percayalah. Lihat yang kumaksud. Cantiknya. Glitter menyatukan penampilannya. Gimana menurut kakek? Bravo, sangat bangga. Tapi ada yang kurang. Tunggu. Bintang laut merah. Ini warna yang sempurna. Aku akan memakainya seperti lipstik. Wow, cantik. Oh, aku tahu. Tambahkan mutiara pada penampilanku. Kita nggak pernah melihat Putri Duyung tanpa mutiara. Wow, aku seperti Putri Duyung. Kakek sudah coret yang ini. Kamu nggak punya banyak waktu. Kakek benar. Tapi sebelumnya aku harus menata rambutku. Pasti ada sesuatu yang bisa kugunakan. Aku bingung. Aku butuh istirahat. Oh, jus tomat kesukaanku. Ups. Ini bikin kreativitasku meningkat. Aku bisa jadikan pewarna rambut. Pertama, celupkan kuas ke sini. Lalu sapukan ke rambutku. Aku warnai per bagian. Kita nggak mau tatanan rambut jadi jelek, kan? Selesai. Wow, terang banget. Kita lepas ini dulu. Ariel, aku akan merebut tahtamu. Wih, kerja bagus, nak. Makasih, kek.
Sekarang bagian ekornya. Ini bagian yang paling penting. Dan yang paling sulit. Aku tahu. Cari di buku ramuan ini. Penyihir punya ramuan untuk segala hal. Hah? Semua ini untuk bikin ekor? Gak akan muat dalam satu kuali. Wah, aku akan kumpulkan semua dalam kantong sampah ini. Tinggal dibuang aja kalau gak berhasil. Masuklah ikan kecil. Butuh ini bilang, aku butuh cangkang. Dan sisik untuk memperindah tampilan akhirnya. Dan pastikan mengkilap. Sekarang mari kita lakukan keajaiban. Tapi ada yang masih kurang. Aku tahu. Bisa-bisanya aku hampir lupa yang ini. Bukan ekor namanya kalau tanpa sirip. Nah, ayo kita buat ekornya. Kocok dengan sekuat tenaga. Kayaknya udah cukup. Langkah berikutnya adalah memakainya seperti saat lomba balap karung. Tunggu beberapa detik. Dan kamu punya ekor. Para penyihir itu benar-benar hebat. Aku pasti akan diundang ke pesta itu. Sepertinya kamu harus belate menggunakannya dulu. Pesta Putri Duyung, aku datang. Tapi enggak sebelum menyingkirkan ini. Ini pesta Putri Duyung, bukan vampir. Aku enggak punya pilihan. Aku akan mengikisnya. Gigi ini keras banget. Ini bisa menghabiskan waktuku. Aku harus pakai kecepatan super. Ayolah. Baiklah, sudah cukup. Ayo kita lihat hasilnya. Oh, ini terlalu pendek. Hei, jangan panik. Nenek bisa membantumu. Pakailah giginya, tapi nanti kembalikan lagi. Seriusan, kapan terakhir kali nenek memakai ini? Semoga ini higienis. Halo, apa ini asli? Asli 100%, nak. Oke deh kalau gitu. Gimana penampilanku? Rasanya biasa aja. Bagus. Akhirnya sampai di daftar paling bawah. Ayo cari atasan Putri Duyung. Ini jelas nggak cocok. Kayaknya aku harus periksa kotaknya lagi. Oh, tidak. Ini nggak terlihat bagus. Ini harus kuapain? Kamu harus buat sendiri. Nggak lagi. Untung aku udah ahli. Aku mulai dengan mengoleskan lem glitter ke seluruh permukaannya. Pakai warna biru untuk nuansa lautan. Sekarang peras. Kita butuh ini untuk langkah selanjutnya. Glitter! Aku akan membuat atasan yang paling berkilau. Sebagian orang akan bilang ini berlebihan, tapi menurutku enggak. Aku datang untuk tampil kece. Bersihkan sisa glitter sebelum memakainya. Jangan ngintip. Lihatlah kilauannya. Menurutku hasilnya cukup bagus. Oh, aku butuh aksesoris. Harus pakai mutiara tentunya. Sekarang udah sesuai tema. Sempurna. Sungguh hari yang penuh dengan makeover. Aku udah kelihatan kayak Putri Duyung. Aku siap berpesta. Makasih, dadah. Ya, sayang. Bersenang-senanglah. Aku sampai. Tunggu, kamu mau kemana? Aku mau ke pesta. Cuma Putri Duyung yang boleh masuk, kan? Izinkan aku masuk. Stop! Kamu gak baca undangannya? Hah? Apa tulisannya? Hanya untuk Putri Duyung kutu buku? Serius? Ya. Sekarang keluar. Yang bener aja. Siapa yang bikin poster kayak gitu? Hah? Suara apa itu? Halo? Di mana aku? Ada apa nih? Peti kecantikan. Kita lihat dia bisa apa? Mungkin untuk korek kuping. Solusi jerawat. Jadi itu gunanya. Astaga, kok tahu-tahu ada gunung berapi? Harus dipencet nih. Ayo, jijai, ayo dong. Bagus. Tunggu, cangkang apaan nih? Ikan kecil terjebak dalam jerawat jumbo. Tenang, sayang. Aku selamatin kamu. Akhirnya. Kalau dipikir-pikir lagi, lumayan lah. Masih ada jerawat. Apaan tuh tadi? Kamu punya apa, cangkang kecantikan? Oh, wow.
kita coba ini ke jerawat. Warna patch ini pas sama tema lautan. Bentar lagi, kita tahu ini bisa atau enggak. Rasanya agak aneh. Oh, cekat-cekit banget. Wah, aku masih jelek. Kulitku kering banget. Ah, aku tahu. Peti buat aku takjub. Ada apa lagi nih? Gadget kecantikan. Oh, mantap. Yuk, bikin lebih bagus lagi pakai lulur laut Karibia. Taruh di gadget. Lihat tuh, warnanya cantik. Wow, tapi aku perlu busa nih. Oh, aha. Harusnya cukup. Beberapa tetes aja. Terus siap-siaplah untuk... Hah? Oh, siapa itu? Oh, ini aku. Aku nggak perlu kamu lagi. Gosokkan dengan lembut ke kulit. Kotoran kayak lepas dari kulitku. Selesai. Bersih banget, tapi rasanya kencang. Kering dan gak rata banget. Kenapa cewek harus ngalamin ini sih? Kita butuh bantuan nih. Aku datang, Don. Apa yang bisa kubantu? Oh, si kecil, bantu aku memulihkan kulitku. Oke deh, tiduran saja biar aku beresin. Agak berlendir, tapi bagus sekali untuk kulit. 30 menit kemudian. Selesai. Terima kasih atas kerja kerasmu, si kecil. Sama-sama, Non. Dadah. Sip. Oh, benar juga. Ini akan membuat kulitku lebih kenyal. Betul. Ayo mulai. Rileks banget. Tambah tangan lagi dong. Yes, cobain deh spa wajah ini, guys. Kenyal kayak pantat bayi. Astaga, aku punya mata panda. Aku kelihatan tua. Kenapa peti? Oke, aku buka. Aku gak yakin sih, tapi kita coba. Gak ada apa-apa. Mungkin. Akhirnya terbuka juga. Oke. Ini kesini kayaknya. Benar, satu lagi untuk mata satunya. Terus yang ini mungkin kesini. Bagus. Kita baca sambil nunggu. Menarik. Pangkas dikit ya. Selfie. Sekarang kita copot. Gak sabar deh lihat hasilnya. Tada! Mantap. Apa itu? Ya ampun, aku jadi kayak setan. Peti, ini yang kubutuhkan. Tahan ya. Astaga naga. Kenapa aku buluan banget? Ada lagi. Tolong aku, Triton. Oh, Tuhanku. Kapan ini berakhir? Akhirnya bisa bebas dari rambut setan. Oh, Timmy, pangeranku. Kita akan segera bersama, sayang. Cintaku padamu sedalam lautan. Masih kurang nih. Aku perlu make up cantik untuk memikatnya. Untung mama udah ngajarin cara kamuflase untuk melarikan diri dari orang jahat. Tambah warna lembut yang menyerupai makhluk laut. Tepuk-tepuk lembut ke kulit. Gitu. Bagus. Tampilan bersisik ini cantik banget. Aku punya ide. Kita perlu sesuatu yang beda. Tekstur dan pola yang beda untuk warna yang beda. Di sini biru, terus pink. Untuk semua teman karangku. Wow, suka deh. Hei, awas! Mungkin kamu mau minum? Siapa itu? Oh, kamu. Boleh, aku mau minum. Silakan. Makasih. Bentar deh. Kayaknya ini kiat hebat. Semoga bibirku jadi semerah delima. Sesuai harapanku. Ganggang. Gak nyangka aku sejijik ini.
aku perlukan. Oh, ini rada serem sih. Hati-hati. Wow, gak nyangka bakal begini. Mutiara putih kecil, pas banget untuk aksesori. Oh, mutiara kecil, bunga kecil, hujani aku dengan keindahanmu. Beberapa mantra memang ajaib. Wow, wow. Tunggu, tanganku. Jangan bilang ini beneran. Aku harus bertindak. Peti, tolong. Bagus, kamu selalu tahu apa yang kubutuhkan. Oke, kita coba yang ini dulu. Siapa yang gak butuh spa tangan yang bikin rileks? Selesai. Bersih dan segar. Demi Tuhan, kita belum selesai. Semoga ini berhasil. Kita lihat nanti. Sarung tangan. Menarik. Seperti kompres dingin untuk tangan. Ini dia hasilnya. Wow, bahkan lebih baik dari harapanku. Hah? Apaan nih? Ada manusia jahat mau menangkapku lagi. Gak percaya deh. Tunggu, kita pakai mantra yang lain. Kapas yang lembut. Boom. Aha. Wow, atasan yang bagus. Oh, aku perlu ciri khas dari laut. Iya. Yang jelas harus pakai kerang. Wow, bangga deh sama diriku. Please deh. Ini apa-apaan sih? Ngeri banget. Semoga ini bisa beresin. Oh, beresin pakai kemoceng. Sekali sapu, langsung hilang. Mantap. Oh, glitter. Gimana kalau hujani aku dengan glitter? Dikit lagi. Oh yes, glitter gak pernah salah. Sentuhan terakhir. Oh, aku siap sekarang. Makasih, Peti. Wow. Jadi mana nih ratuku? Cangkang? Kayaknya ada suara apa di dalam sini? Oh. Wow, dia gerak. Hai. Apa? Oh, Rachel? Hey, Timmy. Wow, kamu beda banget. Oh iya. Aku lagi mencari ratu, jadi kamu mau? Iya. Bagus. Hey, enggak. Safi yang terkeren. Cuma dia, Ratu Putri Duyung di seluruh lautan. Jam olahraga capek juga ya. Untung aku tetap cantik. Stop. Udahan ya jumpa fans ya. Handuk kemana? Oke. Basah banget nih. Jorok deh. Dia Putri Duyung juga. Beresin handukku ini dong. Basah. Jangan di sekolah dong. Kamu sama kayak aku. Iya, aku emang Putri Duyung. Tapi aku kan cantik. Brit, kamu Putri Duyung juga? Wow. Bukan. Putri Duyungnya cuma aku. Dia cuma ikan. Tunggu. Emang aku ini cuma ikan. Ayo dong. Aku harus ngeringin diriku nih. Bakalan lama nih. Susah banget sih. Tisu. Hei, kelamaan deh. Pakai transisi ajaib aja lah. Yeah. Britney, yang tadi maaf ya. Baikan yuk. Mungkin dia emang baik. Ada yang gak beres nih. Apaan nih? Dites dulu kali ya. Yeah, celupin dulu ke air. Apa? Kamu jelek. Dia jahat banget sih. Biar dia tahu rasa. Gak nyangka kamu jahat begini, Safi. Britney kan baik. Apa? Dia belain Britney.
Aku bakalan ngerubah diri biar cantik. Ini jalan paling cepat. Semoga kamu gak lagi makan. Tunggu. Itu mutiara bukan sih? Wow. Pencetin semua. Harta karun sebenarnya adalah jerawat yang dipencetin. Mau diapain nih? Aku tahu. Jadi kalung kayak punya Savvy. Apa yang terjadi? Wow, cantiknya. Hai, Pete. Wow, Brittany. Kamu berubah banget. Karena kalungku nih. Kamu cantik deh. Harus ngelakuin sesuatu nih. Taruh di sini. Jangan kemana-mana. Hai, Savvy. Hai. Rokku basah. Kamu bakalan berubah jadi ikan deh. Tahan air, Kak. Kayaknya aku jatuh cinta nih. Anak-anak, waktunya menilai tugas kalian. Wahai laut luas. Hei, bantuin bikin tugasku. Nggak mau, kamu kan udah dikasih waktu 1 minggu. Aku jadi putri duyung lagi. Hei, cowok. Kamu terhipnotis kan sama kecantikanku? Berikan tugasmu. Ini ambil, Savvy. Makasih. Mari kita bikin video ini lebih seru. Siap-siap. Dan boom. Savvy, kerja bagus. A plus. Kerja bagus, Savvy. Aku lupa sama tugasku. Savvy, bantuin aku dong. Makasih. Jahat. Aku dengar kapten nih. Saatnya beraksi. Brittany, tugasmu udah kelar. Udah, nih lihat. Pip, berenang, berenang. Brittany, keren banget loh. A plus plus. Yes. Kok bisa sih? Olahraga dulu. Hey Savvy, datang ke pesta ini yuk. Okay. Yeah. Hey Pete, ke pesta sama aku yuk. Sebenarnya aku udah mau ngajak seseorang. Habis. Bisa aku bantuin nih. Jangan khawatir, aku pakai ilmu putri duyungku ya. Air penuh. Lihat nih. Wow, makasih. Panas banget di sini. Brittany, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, aku kipasin ya. Wow, Brit, makasih. Waktunya berubah. Wow, jadi putri duyung keren juga. Apa yang terjadi? Stop! Pete, jangan pergi. Aku cuma mau ngipasin. Brittany. Biar ku kasih Brittany sedikit pelajaran. Zodiac Pisces boleh juga nih. Siput kecil. Ku namain Fluffy. Hey Brit, bisa tolongin aku gak? Hai Brit, ada apa? Temanmu ya? Kamu tahu cara ngilangin ini? Tahu dong. Diam ya, Fluffy bakal bantuin. Apa yang kamu lakuin? Apa-apaan sih? Kenapa sih? Cuma siput. Berguna buat ngilangin jerawat. Tunggu bentar, udah hilang? Wow, makasih Brit. Gangguin gebetanku. Iya dong. Lihat aja besok. Besoknya. Aku suka baju ini. Hari yang indah. Bajumu boleh juga, Brittany. Makasih. Ini baju dari nenekku dan spesial banget buat keluarga. Bentar aku, deh. Karena, iya, ngomong aja terus. Ya, kan kamu tahu. Okay. Dah, Brittany. Dadah.
Dia baik juga hari ini. Tidak. Ya ampun. Malu-maluin. Iya juga. Sampah kadang bisa berguna juga sih. Aku cuma butuh kantong ini. Dan how you like that? You gonna like that? Da-d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 a. Tidak. Sini, biar ku tunjukin. Oh, tidak. Apa? Gimana cara pakainya sih? Tenang, Sevi, tenang. Ku ajarin deh. Kenapa dia selalu baik sama aku? Wow, Brit. Kamu kelihatan cakep. Oh, beneran. Omong-omong, makasih udah bantuin kemarin. Hadiah dari Mermaid Beauty. Wow. Sama-sama. Makasih buat gaunnya. Mau pergi ke pesta sama aku nggak? Boleh. Oh, Pete, kamu tahu banget cara kasih cewek kejutan. Baguslah. Sampai jumpa di pesta. Sampai jumpa. Aku bakalan jadi cewek paling cantik di sekolah. Oh, bajunya oke juga, Britney. Aku mau juga, Kita bakal kembaran nih. Dia udah datang belum ya? Cantiknya. Merasa kayak princess deh. Duh, deg-degan. Hey, bro, sini deh. Minum dulu, Nih, ambil. Sorry, aku harus nemuin seseorang dulu nih. Udah saatnya nih. Hey, Britney. Oh, Pete. Savi. Pete. Savi. Kok tega sih? Tidak. Tidak. Aku jadi jelek deh. Jelek gitu. Gimana biar cantik kayak mama? Oh, nih ambil kalung kecantikan ini. Kamu lebih membutuhkan ini. Aku jadi cantik sekarang, paling cantik di sekolah. Maaf, Savi, aku suka sama Britney. Yuk pergi. Tunggu, aku cantik kok. Dia pergi. Hey, mau renang bareng nggak? Yuk. Ayolah, buka matamu. Sadarlah. Kamu masih hidup. Apa? Syukurlah. Penyelamatku, kamu. Unik. Makasih. Aku pergi dulu. Tunggu, ya. Jangan pergi. Ya, kenapa? Kok dia kabur sih? Pantesan. Aku harus betulin ini. Sisirku. Please dong. Astaga. Keluar lautan. Andai ku bisa. Jadi bagian dunia. Wah, peti harta karun. Hah, ini apa ya? Lihat. Bulat-bulatan kecil. Apa? Bisa nutupin jerawatku. Manusia benar-benar banyak gadget dan alat. Oke, coba ini ya. Aku harus tutupin semuanya. Kok nggak bisa sih? Sakit. Manjur, mantap. Lepasin semuanya. Jijai. Astaga naga laut. Semulus mutiara. Yang ini apa? Ayo kita lepaskan. Ada yang jijik lagi. Sana, jangan di mukaku. Cacing. Corok. Yang jelas gak perlu manggil Ursula. Ya ampun, aku harus bersihin. Coba cek peti harta karunnya. Mengerikan banget. Gimana ya cara pakainya? Oke, kayaknya aku udah paham. Tuang sedikit santan aja. Mungkin ini bisa bantu. Sip, please berhasil dong, apapun namamu. Jadi pusing. Wah, berhasil. Tunggu deh,